Hai guys, kembali lagi sama gue Grand Les. Video kali ini adalah video yang spesial karena di video ini gue bakal ngerayain pencapaian 50.000 channel ini dengan mengadakan Q&A. Gue akan ambil beberapa pertanyaan dari komunitas yang udah gue buat kemarin. Pertanyaan yang gue ambil adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan juga menarik untuk dijawab menurut gue. Gak pakai lama, ayo langsung kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Ikan Tenggelam. Kenapa video Skygrade dihapus? Oke, ini mungkin banyak yang gak tahu ya, tapi gue udah mulai fokus YouTube sejak Agustus kemarin. Nah, sebenarnya ada beberapa video yang gak kelihatan di channel gue. Video-videonya gue gak hapus, cuma gue hide aja. Untuk alasan... gak ada alasan yang spesial sih sebenarnya, karena ingin aja. Survival biasa kapan dilanjutin? Ini mirip kayak pertanyaan sebelumnya. Gue dulu pernah buat seri survival beberapa kali, namun gue kurang serak sama seriesnya, jadi gue gak lanjutin lagi. Untuk kedepannya mungkin gue akan buat yang baru, tapi gak tahu juga. Bang Tito mana? Ini juga mungkin banyak yang gak tahu ya, siapa ya Bang Tito itu? Jadi Bang Tito itu teman gue yang dulu nemenin gue live dan survival di channel ini. Cuman karena beberapa alasan dia gak main lagi. Mungkin kalian akan lihat dia chat ketika gue lagi live streaming. Kapan BW? Bed Wars, game yang paling sering gue live streamingin dulu. Sebenarnya gue mau, cuman karena gue udah lama gak main, gue jadi cacat gitu. Ya mungkin gue akan live Bed Wars lagi, tapi gak sesering dulu. Pertanyaan kedua dari Frost Blast. Awal main Minecraft terinspirasi dari siapa? Kalau ini, gue awal main Minecraft itu karena saudara gue ya. Gue inget banget ketika gue masih polos-polosnya, suka main kelereng, terus saudara gue main Minecraft, dan langsung mata gue terpukau liat Minecraft. Akhirnya main deh sampai sekarang. Kenapa nge-YouTube bang? Untuk ini, gue ngebuat channel ini pertama kali pada tahun 2015 ya, ketika gue masih bocil gitu loh. Saat itu gue cuma upload beberapa video, dan sekarang udah gue hapus. Kenapa gue hapus coba? Terus di tahun 2020, ketika pandemi menyerang, gue gabut di rumah. Jadi gue pikir akan lebih berguna kalau waktunya gue pakai untuk lanjutin YouTube gue. Kenapa main Minecraft hardcore sampai 300 hari? Untuk ini, gue melihat bahwa banyak video 100 days di luar negeri sana ya. Dan ketika gue lihat yang Indonesia, hanya ada beberapa aja. Jadi gue pikir akan menarik kalau gue buat Minecraft seratus hari gitu. Makanya gue buat konten Minecraft seratus hari. Pertanyaan selanjutnya dari Sari Tanjung. Kelas berapa atau udah lulus? Tahun ini adalah tahun kelulusan gue dari SMA ya guys. Jadi gue masih fresh gitu. Main Minecraft dari kapan? Kalau ini sebenarnya gue udah pernah jawab di Q&A gue dulu. Dan juga bagi yang penasaran sama Bang Tito, kalian bisa lihat di sana karena waktu itu masih ada Bang Tito. Oh iya, BTW gue main Minecraft itu dari tahun 2012 atau 2013 gitu. Udah punya pacar belum? Menurut kalian aja deh. Selanjutnya dari Mulik Mulikati. Kapan face reveal? Sebenarnya gue kurang suka ya kalau memperlihatkan muka gue. Itu alasannya kenapa gue gak pernah face reveal. Gue punya rencana nanti bakal face reveal, tapi itu masih cukup lama. Untuk sekarang, kalian bisa bersabar dengan lihat muka rubah ini aja ketika gue lagi live streaming. Selanjutnya dari Nur Avianti. Abang sekolah atau kuliah? Gue baru aja lulus ya guys. Abang terinspirasi dari siapa? Kalau YouTube, gue buat channel ini dulu terinspirasi dengan YouTuber bernama Zenmato kalau kalian tahu. Dan juga Erpan 1140. Tapi sayangnya dia udah gak main Minecraft lagi sih. Nah, ketika lanjutin lagi, gue terinspirasi dari bang saya. Paling lama ngedit sampai jam berapa? Video yang paling lama gue buat itu adalah video 100 days series ya guys. Pertama, 100 hari di Minecraft itu 33 jam di dunia asli. Ini belum sama waktu yang gue pakai untuk cari inspirasi ya. Dan setelah itu gue harus edit juga, karena gue gak punya editor. Selain itu, gue juga gak bisa main terlalu lama guys. Karena kalau terlalu lama, kepala gue bakal pusing gitu. Karena inilah gue membuat video 100 hari itu bisa memakan waktu yang lama. BTW kalau soal paling lama, gue pernah sampai gak tidur.
Pertanyaan selanjutnya dari Burger Dude. Apakah Bang tahu YouTuber Minecraft lain? Tentu tahu. Gue tahu Beacon Cream, Elestial SD, dan Zenmato. Dari dulu banget, sebelum subs mereka sebanyak sekarang. Selain itu, gue juga tahu Bang Saya dan banyak lainnya. Kenapa main Minecraft hardcore je, tak lain? Mungkin ini maksudnya kenapa gak main game mode yang lain. Jadi, dulu gue pernah main game mode lainnya guys. Kayak Bed Wars, Sky Wars, Survival, dan lain-lain. Tapi gue hide. Mungkin kedepannya gue akan buat lagi selain hardcore. Apakah Bang Wibu? Untuk ini gue suka anime dan manga ya guys. Khususnya One Piece dan Dragon Ball. But gue gak sampai segitunya gitu loh. Gue lebih suka ke acara TV dan musik yang ada di sana. Tapi kalau kalian mau ngabu gue Wibu, it's okay. Main game apa aja? Gue dulu banyak main game ya, karena gue suka banget sama game. Tapi semakin bertambahnya umur, game yang gue mainin semakin dikit guys. Gue pernah main game House, PB, CSGO, Harvest Moon, Monster Hunter, dan lain-lain. Tapi sekarang gue cuma main Minecraft aja. Oh ya, baru-baru ini gue juga main Genshin Impact. Dan gue mainnya ketika gue lagi live streaming. Selanjutnya dari DHDHJJZNJSS. Namanya sulit ya. Saya bukan Indonesia, tapi Abang Grainer pun paham kan? Oh tentu, saya paham kok. Main game lain tak selain Minecraft? Gue baru aja main Genshin Impact. Dan selain itu, gue juga ada keinginan ingin main Monster Hunter Rise. Tapi gue masih nungguin game itu keluar di PC karena gue nggak punya Nintendo Switch. Abang udah pergi ke college atau university ke? Belum. Gue baru aja lulus dari sekolah menengah atas. Pertanyaan selanjutnya dari Ravindra Gaming 08. Kenapa milih main Minecraft daripada game lain? Alasan gue main Minecraft mungkin karena hanya itu game yang gue ahli. Ada YouTuber yang pengen ditemuin gak? Mungkin ada. Gue ada rasa ingin ketemu dengan Bang Saya. Karena gue suka banget dengan video-video yang dia buat. Dan juga gue belajar banyak lewat video Bang Saya. Kenapa nama channel Grainerless? Gue pernah bahas ini di QnS sebelumnya. Singkatnya, gue terinspirasi dari game COC. Dari kata Clash. Kalau mau lengkapnya, kalian bisa cek di video QnA gue yang sebelumnya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Naruto 10. Nama asli Abang. Ini juga gue pernah jawab di QnA sebelumnya ya. Tapi bagi yang belum lihat video QnA-nya, gue kasih tahu aja di sini lagi. Nama gue Ruben guys. Tapi gue kurang nyaman kalau dipanggil Ruben. Jadi panggil aja Bang Grainer atau Bang. Selanjutnya dari JJ Krishna. Hewan favorit di Minecraft hewan apa? Hewan kesukaan gue itu fox. Ini juga jadi alasan kenapa gue live streaming guenya jadi fox. Mau paling ngeselin apa? Menurut gue, mau paling ngeselin itu magma cube sama creeper. Karena gue sering mati sama mereka. Kayu paling disukai apa? Gue paling suka spruce dan dark oak. BTW, gue paling gak suka akasia sama birch. Kenapa suka hardcore? Sebenarnya gue gak suka-suka banget sih ya sama hardcore. Karena di video 100 hari itu, gue baru pertama kali nyoba itu hardcore gimana. Gue mencoba hardcore lebih ke menantang diri gitu loh. Selanjutnya dari Apple Gaming. Alasan bikin channel YouTube. Alasan gue bikin channel YouTube adalah untuk menghabiskan waktu yang terbuang sia-sia di rumah. Dan juga sebagai jembatan untuk mencapai mimpi gue guys. Kenapa pilih konten YouTube-nya Minecraft? Karena hanya itu yang gue bisa guys. Selanjutnya dari Rizky lah. Kenapa lu pernah waktu itu berhenti nge-YouTube? Alasan gue sempat berhenti YouTube adalah untuk fokus ke sekolah. Karena waktu itu lagi sibuk-sibuknya sama ujian. Mana online kan? Kalau online tuh tugasnya banyak banget guys. Dan ketika dicampur sama ujian-ujian terus, itu gue gak sempet sama sekali. Jadi gue pikir lebih baik gue berhenti dulu nge-YouTube-nya.
kapan mabar lagi sama Bang Tito? Gue kurang tahu ya guys. Tapi kalau ada kesempatan, gue akan langsung mabar sama Bang Tito. Selanjutnya dari Mas Underscore. Kenapa dulu keluar Discord pas udah 600 sub? Padahal dulu sering main di Discord. Bagi yang nggak tahu, gue sebenarnya pernah buat server Discord ya. Tapi gue hapus ketika subs gue udah 1000-an gitu. Alasannya adalah karena gue ingin menggantinya dengan yang lebih bagus lagi nanti. Tapi gue nggak tahu kapan servernya bakal kebuat. Pertanyaan selanjutnya dari OnBlock. Udah berapa tahun main Minecraft? Gua udah main sejak tahun 2012 atau 2013. Berarti udah 8-9 tahun gitulah. Umur berapa bang? Gua masih muda ya guys, gua baru aja 19 tahun. Udah berapa tahun nge-YouTube? Channel ini dibuat 2015. Tapi gua baru fokus upload 1 tahun yang lalu. Selanjutnya dari Farid 23230. Bang, gimana cara buat map sebagus itu? Alasan kenapa map yang gue buat itu bisa kelihatan bagus, karena gue latihan dulu guys sebelum membuat di world gue. Kadang bisa lama banget untuk cari ide dan inspirasi. Jadi videonya juga lama jadinya guys. Ya, tapi usaha tidak mengkhianati hasil lah. Selanjutnya dari Destrian Adifawisanto. Wah, banyak banget ya. Gimana rasanya nyentuh 50k sub? Gak nyangka sih, kaget banget. Karena naiknya tuh gak wajar. Dalam 1 bulan channel gua yang cuman 1000 subscriber jadi 50.000 subscriber. Gila banget sih kalian. Awal-awal video gua yang 100 hari itu naik aja gua udah seneng banget. Dan sekarang bahkan udah 1 juta lebih yang nontonin. Belum main banget sih. Berat badan berapa? Kok kepo ya? Tinggi badan berapa? Anda sangat kepo ya. Buat apa coba Anda tahu berat badan dan tinggi saya? Tapi kalau memang mau tahu, berat badan dan tinggi gue itu normal guys. Rata-rata orang Indo lah. Spek PC apa? Ini bukan PC gue ya guys. Gue cuma minjem dari kakak gue. Tapi kalau kalian mau lihat, kalian bisa cek di deskripsi. Tinggal sendiri apa bareng ortu? Gue masih tinggal sama ortu. Dan juga rumah gue tuh rame banget. Ini juga jadi alasan kenapa gue lama upload. Susah recordnya guys. Kelas berapa? Baru aja lulus. Selanjutnya dari Jeff Wijaya. Bang, nama lagu apa aja yang abang pakai di 3 video itu? Enak banget. Gue gak tahu yang lo maksud yang mana. Karena banyak banget lagu yang gue pakai. Tapi kalau lagu yang enak menurut gue ada lagu dari Sharo. Kalian bisa cek di channel dia karena musik dari dia semuanya bagus banget. Selanjutnya dari White YT. Lanjut 400 harinya bang, please. Untuk 400 hari, mungkin akan gue undur seperti yang gue udah bilang di akhir video ke-300. Alasannya karena gue nungguin replay mod untuk versi 1.17 guys. Sebenarnya bisa aja sih, tapi menurut gue kurang lengkap kalau nggak pakai replay mod. Sebagai gantinya, gue bakal sediain konten 100 hari yang lain. Tapi mau bersabar karena prosesnya cukup lama. Pertanyaan terakhir yang lengkap banget dari Koirul Uproar. Main Minecraft udah berapa lama? Kalau gue gak salah hitung sih 8-9 tahun ya. Bagaimana buat sinematik pakai shader? Caranya gampang guys. Kalian cuma perlu pakai replay mode aja dan kalian campurin dengan Optifine. Kalau gak salah untuk itu kalian perlu mod bernama Optifabric. Untuk tutorialnya kalian bisa cari di Google, banyak kok. Nah, cara buat sinematiknya, gue cuma arahin kameranya sekeren menurut gue aja. 100.000 subscriber mau ngapain? Belum ada rencana sih. Tapi kayaknya gue bakal makan sesuatu. Silakan ditunggu aja. Ngedit pakai apa? Untuk edit gue pakai Premiere Pro. Walau sebenarnya gue nggak jago-jago banget editnya. Kapan buat server? Untuk sekarang, gue belum ada kepikiran untuk buat server Minecraft sih guys. Karena gue juga kurang paham. Tapi kalau server Discord, gue ingin membuatnya kok. Nunjukin muka dong. Aku shy boy guys. Dan itulah semua pertanyaan yang bisa gue jawab di Q&A kali ini. Gue minta maaf banget bagi yang pertanyaannya gak kejawab. Karena pertanyaan kalian itu banyak banget loh guys.
Gue juga berterima kasih kepada kalian yang udah subscribe channel ini. Bahkan ketika gue edit video ini, subscriber channel ini udah sampai 65.000 lebih. Kalian gila sih. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa pencet tombol like dan subscribe-nya juga untuk support channel ini, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace out. Jangan sampai jatuh. Pukul gue coba, bisa gak? Nah. Bisa ya? Enggak nyampe. Keren tuh, aduh gila tuh. Gila. Asli tuh, asli. Ini gimana cara mainnya? Oke guys, sekian dulu mungkin untuk episode kali ini. Jadi kita udah berhasil buat rumah. Ntar lompat ke blok yang salah gue. Itu dapet apa? Ah gak guna. Jadi mungkin kalian udah membaca judul video kali ini. Yang itu udah butek kayaknya. Wah, jujur gue bosen ketemu itu tau. Gue udah cukup lama ngamainin game Minecraft ini. Walau sebenarnya perjalanan gue masih panjang. Masih di hari ke-73.